melihat sesuatu, ketidaklah sesuatu, tengok makanan, tengok burung terbang, tengok ikan, tengok raksasa, tengok akromen, semua sekali itu. Dia syukur kepada itu kuasa kudrat Allah Ta'ala. Yang melihat itu adalah sifat Allah Ta'ala, sifat melihat. Kemudian ainul yakin itu perasaannya menginta-ginta rahmat mula, menginta-ginta Allah Ta'ala, ataupun dia rasa dia sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kalau dapat yang ketiga tersebut, alhamdulillah dia bagi makrifat peringkat awal. Satu dan dua dia bagi makrifat pada martabat martabat akal. Yang ketiga, empat, lima itu martabat hati. Jadi hati ni lah, ataupun nombor lima itu rasa keleburan dirinya. Tidak ada yang rasanya yang lain adalah Allah. Aku yakin, iman yakin itu dalam dirinya tidak ada yang lain melainkan Allah. Dengan apa tingkatan-tingkatannya? Terasa lah. Sebab apa? Sebab kita ini belum rasa lagi. Sebab kita belum rasa lagi limau itu manis ataupun masam. Kita hanya tahu kepada pertama rasa, pertama tahu saja. Ilmu kita dah tahu dah. Ilmu buah orang itu. Tapi kita belum rasa lagi. Orang kata, kalau orang kata ini masam, kita pun katalah masam. Itu taklim. Ikut orang kata. Kalau kata limau ni manis, manislah kita. Adapun ilmu, martabat ilmu dia kata limau ini saya belajar. Kalau jadi pulak macam ni, ni rasa masam ni. Tapi belum sampai kepada hati lagi. Sampai kepada lidah lagi. Adapun yang ketiga ini, dia sudah sampai kepada martabat rasa. Dia makan sendiri. Dia yakin. Dia yakin. Dia makan sendiri. Dia rasa sendiri manis atau masam. Ataupun limau sendiri. Kenapa lah timur tadi tu ni? Satu dua tu biasa nampak lah. Yang ketiga empat lima tu sukar untuk dirasai. Sehingga bila sehingga kita melalui beberapa perkara pemeriksaan jiwa atau penyucian jiwa dan hati ini, barulah kita akan rasa sendiri bagaimana. Sebab ilmu rasa ini dia kena rasa sendiri. Kita sebenarnya kita tidak sampai kepada rasa. Hanya Allah yang memiliki segala apa yang wujud. Hanya Allah yang memiliki segala apa yang wujud. Maka sekalian yang wujud adalah mazhar, kenyataan atau bekas daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala menguasai semua yang wujud itu adalah di bawah genggaman Allah Taala. Jadi yang kita nampak wujud di depan mata kita ni, nampak mikrofon, nampak buku, nampak diri kita itu, itu adalah kesan daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ada mikrofon ni sebab ada orang buat. Sebab ada orang buat. Kalau tak, mikrofon ni tak jadi sendiri. Adanya kita sebab ada yang pencipta. Dialah Allah yang mencipta. Jadi dia cipta kita untuk menyatakan kewujudannya. Itu maklumat kewujudan kita. Mengadakan kita ini supaya untuk menyatakan kewujudan dirinya. Kalau kita tidak ada, bagaimana dia nak menyatakan kewujudan diri? Jadi diciptanya kita ini adalah untuk mengenal dirinya. Allah Ta'ala cipta diri kita dan alam ini adalah untuk mengenal dirinya. Bagaimana? Dia adalah wujud. Dia wujud. Dia melihat. Dia mendengar. Sebenarnya bagi akal, kata bahawa yang dicipta itu mendengar, tetapi yang mencipta itu tuli, mustahil. Yang dicipta itu melihat, sudah pastilah yang mencipta itu lebih daripada dan memiliki segala penglihatan. Setinggi-tinggi ibadah adalah tauhid
yakni membesarkan Allah dan sebesar-besar dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ini Allah syariat hakikat ini satu penguraian ini kita supaya kita dapat tauhid sebenarnya. Dan kita tak nak kepada tauhid taklif ataupun tauhid ilmu sahaja. Kita nak kepada tauhid yang dipanggil tauhid ainul yakin ataupun hakul yakin ataupun sebenar-benar iman sampai kepada tahap fana, fana dan dalam diri dia dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada panggil apa? Wahdatul wujud, ada keliru lagi. Ada buku yakin kita wahdatul wujud ini sesat, memang sesat lah, sesat wujud. Tapi ada wahdatul wujud yang tidak sesat pahamannya, mengikut pahaman. Kalau yang sesat itu dia kata wahdatul wujud ini mana bersatu dengan Allah Taala, maka dia mengaku dia Allah. Akulah Allah. Dia lupa kepada dirinya. Semuanya kembali kepada diri, kepada Allah Taala. Sehingga diri pun yang mengaku Tuhan. Itu bahaya. Itu dia ahli sunnah wal jamaah ini sedikit saja. Bila garisan itu, kalau garisan itu kita gelincir sikit, maka memang tergelincir dalam kesesatan dan kefahaman dan juga dalam perasaan. Jadi kalau perasaan kita rasa kita di Allah, itu sesat. Itu wahdatul wujud yang sesat. Walaupun kita faham wahdatul wujud itu adalah dalam bentuk perasaannya, dan pada hakikatnya adalah Allah, pada martabat syariatnya adalah masih daripada diri kita. Itu nak pakai syariat dan hakikat. Kalau pakai hakikat saja jadi wahdatul wujud yang sesat. Dan sebenarnya sesat okay. Beberapa bentuk syirik. Syirik istiqlal bermaksud meletakkan adanya dua Tuhan yang berasingan dan tersendiri seperti syirik kaum Majusi. Macam mana syirik Majusi? Ada dua Tuhan ataupun tiga Tuhan ataupun lebih. Mana mengasingkan Tuhan ini, Tuhan api lah, biasa Majusi ya, sembah api, kuasa api itu dan Tuhan. Tuhan ini dia sembah juga Tuhan. Ada satu lagi, ini Tuhan. Ini Tuhan turun rezeki. Ini Tuhan turun bala. Ini Tuhan turun jaga manusia. Ini Tuhan jaga bangsa Melayu. Ini Tuhan jaga bangsa Cina. Banyak Tuhan-Tuhan. Itu bahaya syirik. Kemudian syirik tabi'i bermaksud menggabungkan tiga Tuhan dalam satu Tuhan seperti Kristian, Nasrani. Syirik tafriq bermaksud beribadah kerana lain daripada Allah seperti menyembah berhala. Tafriq ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sembah berhala itu bukan semata-mata sembah berhala, tapi dia dengan niat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. Allah juga, tapi syirik dengan berhala ataupun malaikat. Taklid, syirik taklid bermaksud ibadah kepada Allah secara taklid, mengikut-ikut ataupun taksub kepada datuk nenek moyang kaum jahiliyah. Syirik asbab menyandar kesan kepada sebab dengan i'tiqad bahawa makanan boleh mengenyangkan diri. Ini pun syirik juga. Yang kita tak terasa kadang-kadang. Kita rasa makanan itulah yang mengenyangkan kita, tapi tidak rasa Allah yang mengenyangkan kita. Makanan itu adalah asbab saja. Itu dipanggil syirik asbab. Bergantung kepada api. Semata-mata apilah yang membakar, apilah yang menghanguskan. Tapi orang Islam hatinya bersih, dia kenapa? Yang menghangus, yang membakar itu adalah Allah. Api itu adalah sebab sahaja. Syirik al-rad, beramal dengan niat yang lain daripada Allah. Ini lagi halus. Niat yang lain daripada Allah. Dia solat tetapi niatnya lain. Termasuk dalam riya dan sebagainya. Ria dan sebagainya. Firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk mengabdikan diri kepada aku. Ada
ada tafsir kata tiada menjadikan jin dan manusia ini malaikat untuk mengenal diriku. Nah, mengenal Allah maknanya ma'rifah. Allah Ta'ala tidak jadikan jin dan manusia itu adalah untuk mengenal ma'rifah kepada Allah. Kenapa? Sebab manusia masuk ke alam dunia ini, dia mengalami kegelapan-kegelapan sehingga dia bila dan lupa kepada Allah Ta'ala. Maka datangnya Nabi untuk mentalkinkan balik, menzikirkan balik, mengingatkan dirinya kepada Allah Ta'ala sehingga dia mengenal Allah Ta'ala melalui perjalanan-perjalanan dan kekasih Allah Ta'ala. Hakikat ibadah di sini ialah mentauhidkan Allah dengan ikrar, tasdik dan perbuatan. Ikrar ialah mengucap dua kalimat syahadat dengan memahaminya secara benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ikrar. Dan dia faham kalimat dua kalimat tersebut, apa yang dia ucap dia faham. Tasdik pada qalbi. Benar itu adalah pada hati, qalbi adalah keimanan berdasarkan ilmu yang dipahami. Tasdik pada ruh. Yang ketiga, tasdik pada ruh adalah pandangan mata hati hanyalah Allah. Itu rohani kita. Ruh kita bila dah sampai kepada membenarkan diri kepada Allah, segala apa yang dipanggil apa nama tadi, hakul yakin. Mata hatinya memandang-mandang, melihat-lihat